Nah, sekarang kita lihat nomor 14. Tentukan bayangan dari garis 2x kuadrat plus 4y kuadrat min 8x plus 7 sama dengan 0. Jika dirotasikan dengan O min 90 derajat dan dilanjutkan dengan cerminan garis X sama dengan 2. Kita jawab. Ya. Nah, berarti karena ini bukan sebuah titik ya, jadi kita pakai permisalan dulu. Ya. A-nya ini X, Y gitu kan. Kemudian dilanjutkan atau dirotasikan dengan O min 90 derajat. Ya. Maka bayangannya nanti A aksen nih, X aksen, Y aksen kan. Ya. Kita buat dulu hasil rotasinya. Nanti kan X aksen, Y aksen. Sebenarnya apa? Cos min 90. Sin min 90 kan min sin min 90 kemudian cos 90 dikali dengan x y. Kamu sini ya, cos min 90 kan nih, net cos min 90 ini kan kalau cos sudut negatif hasilnya juga tetap positif ya. Kalau cos mah cos 90 ini berarti 0 sin min 90 berarti kan min sin 90, kalau kalau sinnya yang min ya harusnya juga min, dengan min 1 min sin min 90 itu berarti kan min kali min plus kan plus sin 90 jadinya ya sama dengan 1 cos 90 sama dengan 0. Paham sampai sini ya. Sekarang kita masukkan ya, x aksen, y aksen. Itu kan berarti cos min 90 0, sin min 90 min 1. Nah, min sin min 90 1, cos 90 0 dikalikan dengan x y. Paham sampai sini ya. Sama dengan berarti 0 kali x 0 ditambah 1 kali y y. Min 1 kali x, min x, ditambah 0 kali y, 0 kan? Jadi sini adalah min x. Paham sampai sini ya? Nah, ini bayangan pertamanya itu berarti y, min x. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan garis x sama dengan 2. Ya, ini kan tadi yang bayangan pertama. Nah, nanti di sini bayangan keduanya. Ya. Nah, berarti x sama dengan 2 itu haknya sama dengan 2 ya. Maka di sini a double aksen kan rumusnya apa? Kalau x sama dengan h itu kan berarti x-nya berubah ya, 2h min x, y. Ya. Maka a double aksennya ini haknya itu kan 2. Berarti 2 kali 2. Nah, x-nya itu ya ini nih. Ya, ini kan bertindak sebagai x, ya ini bertindak sebagai y. Ya, karena kan sudah di hasil pencerminan yang pertama ya, atau hasil bayangan yang pertama. Berarti 2 kali 2 min x. X-nya itu berarti y. Ya kan? Koma y. Y itu berapa? Y itu adalah min x. Ya, paham sampai sini ya. Sama dengan 4 min y, min x. Sama-sama sini ya. Maka ini adalah x double aksen. Dan yang ini adalah y double aksen. Ya. K 4 min y sama dengan x double aksen. Min y sama dengan x double aksen min 4. Maka y-nya sama-sama kita kalikan min ya, atau dibagi min ya, min x double aksen plus 4, ini y-nya. Kemudian min x sama dengan y double aksen, x-nya ini adalah dibagi min, min y double aksen. Paham sampai sini ya. Nah, maka langsung kita bisa substitusikan ke soal awalnya. Ya. 2x kuadrat plus 4y kuadrat
min 8x plus 7 sama dengan 0. 2x kuadrat, x itu kan min y double aksen kuadrat. 4, y-nya itu adalah min x double aksen plus 4 kuadrat. Min 8x, maka min y double aksen ditambah 7 sama dengan 0. Paham sampai sini ya? Min y double aksen kuadrat berarti y kuadrat kan? 2y kuadrat, jadi double aksennya sudah hilang. Ditambah 4, ingat tadi rumusnya gimana? A kuadrat plus 2b kan? Plus b kuadrat. Ya. Nah ini kamu kuadratin dulu berdasarkan rumus seperti ini. A plus b kuadrat, jangan lupa. Saya selalu mengingatkannya ya. Pertama, a dikuadratkan, a kuadrat 2 kali a kali b plus 2ab plus b dikuadratkan, b kuadrat kan. Min x double aksen kuadrat berarti kan min x kali min x, x kuadrat 2 kali min x, min 2x, min 2x ditambah 4, min 8x, 4 kuadrat 16 ya. Ditambah 8y plus 7 sama dengan 0. K2y kuadrat plus 4x kuadrat min 32x plus 64 plus 8y plus 7 sama dengan 0. Kayak ini 4x kuadrat 2y kuadrat min 32x plus 8y, 64 tambah 7 plus 71 sama dengan 0. Iya hasilnya. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan silakan.